yang satu kekenyangan bakso. Ayah sampai terjatuh. Hi guys, kembali lagi di my channel. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya ya semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau jemput kakak dari sekolah. Ini sudah selesai ya sekolahnya, jadi saya mau jemput dan habis itu nanti saya langsung cus ke pasar untuk belanja. Saya mau masak hari ini. Masaknya apa? Tetap stay tune, jangan di skip. Bye, ketemu nanti ya. Ini HP siapa saya? Whose phone it is? It's Bude. It's Bude. Give back to Bude? No. Dia mencuri HP-nya Bude. Dan dia beracting. Hi guys, kembali lagi di my YouTube channel katanya. Okay, mari berangkat yuk. Halo guys, ini baru aja jemput kakak pulang ya. Tapi mampir dulu di baksoan, mau pengen beli bakso ya. Kenapa bro? Sekolah itu Arhuhama itu. Arhuhama. Oh, udah ya? Wow. Itu punya adik, Kak. Katanya udah makan bakso tadi. Ya, ini adik. Heeh. Mangga, jus mangga. Jus mangga. Jadi minumnya apa? Ini apa ya? Makan bakso ya, sayang ya. This is spicy. Ini chili. Chili ya. Cak banyak-banyak. Ini cabenya harus banyak teman-teman. Sudah selesai ya, ini baru mau pulang. Tapi itu dia yang punya bakso ini. Aja bikin rontok. Okay guys, tetap stay tune, jangan di skip ya, mau pulang dulu ya. Bye, ketemu lagi di rumah. Hai guys, ini baru aja sampai rumah, pada klenger tuh, lihat tuh. Yang satu kekenyangan bakso, yang satunya ini ukur-ukur ya, karena ini sedang-sedang saja. Makanya satu mangkok aja. Yang ini tadi nggak makan ya, jadi ini istirahat dulu sebentar ya, nanti mau masak. Dan ini datang langsung aja mainan komputernya dia. Ini mainan top. In this one, ABC. This is alphabet. That one for the number. Ganti baju dulu ya teman-teman. Jadi nanti ini bajunya tidak kotor. Kring kring kring. How about a balloon above here? Nah, saya akan memulai masak ya teman-teman. Ini tadi saya udah ulenin paha ayam. Yang ini untuk di steam, untuk di oven ya, buat anak-anak, karena anak-anak sendiri tidak suka pedas ya. Ini bumbunya terdiri dari susu, santan, mentega, dan Royco ya. Jadi saya aduk tuh. Nah, saya taruh di ini ya teman-teman, di mangkok kaca. Nah teman-teman, saya nyalakan dulu ovennya ya. Tadi belum saya nyalakan, saya lupa.
Ini tadi saya beli genjer teman-teman. Nah, ini saya mau oseng ya. Oseng pakai teri. Wow, banyak sekali saya belinya. 4 unting, teman-teman. Habis saya cuci, nanti saya alup-alupin pakai air panas sebentar saja ya. Nah teman-teman, ini genjernya mau saya campur dengan ini ya. Udah saat jamur. Ini saya suwiri begini ya teman-teman. Saya suwir-suwir. Oke, segini saja. Oke, saya cuci dulu ya. Udah ya teman-teman, ini saya peres gini ya biar nggak ngecembong nanti airnya kalau dioseng. Saya cuci untuk ini nanti untuk wadah ini cabe ini ya teman-teman. Saya pitili dulu cabenya. Dan ini cabenya segini saja teman-teman, nanti takut pedas, kepedesan nanti muar-muar. Saya campur dengan bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Sudah dikupas tadi. Sudah segini saja dan nanti saya tumbuk ya teman-teman. Tofu. Cabe, bawang merah, bawang putih saya campurkan semuanya ya teman-teman. Saya tumbuk jadi satu. Ini saya siapkan air untuk mengalup-alupi genjernya ya teman-teman. Guys, ini airnya sudah mendidih. Nah, saya ceburkan genjernya ya untuk dialup-alupi ya teman-teman. Nah, saya kecilkan apinya dulu sedikit. Full ya guys, tadi saya beli 4 unting, jadi saya semuakan aja daripada ini ya teman-teman busuk nantinya. Nah, sudah empuk ya teman-teman, jadi saya angkat saja dan lalu saya oseng nanti ya. Nah guys, saya masak lagi di luar ya. Tunggu guys, kompornya kebalik. Nah, sekarang sudah bisa dipakai. Di sini panas sekali ya teman-teman, kulit menjadi hitam-hitam, gak apa-apa lah yang penting sehat. Nah, ini saya siapkan wajan-wajan kesayangan saya ya teman-teman. Minum kopi dulu. Nah guys, ini saya menggunakan anchovy ya, ikan asin dari Italia yang sangat mahal sekali, tapi rasanya enak sekali ya teman-teman. Ini saya memakai butter teman-teman, saya tidak memakai minyak karena butternya sudah meleleh gini ya, karena ditaruh di luar lama sekali. Nah, saya masukkan bumbunya ya teman-teman. Nah, ini anchovy-nya saya masukkan 2 atau 3 lenjer. Lanjut saya masukkan jamur. Bisa-bisanya jatuh begini. Ini
sayur petai yang kemarin ya teman-teman, saya campurkan saja karena sayur petai yang kemarin itu pedesnya pedes sekali, dan ini saya campurkan saja di sini jadi satu ya, sudah matang teman-teman. Lalu saya angkat ya, saya masukkan ini dulu. Oke guys, saya angkat dulu ya. Saya taruh di mangkuk. Mari bersantap. Ini saya masukkan dulu. Hai guys, makan lagi. Ini makan lagi ya, sama ginger. Olivia, the ice is here. Ini anak saya nggak makan. Nggak makan nasi ya teman-teman. Makannya es, es batu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan. Asli nih, teman-teman, tanganku es lomboan. Kadang-kadang ulek mau. Makan nih, saya ini makan. Enak banget. Lomboknya teman-teman nih, lihat. Saya ambil timun teman-teman karena ini pedas sekali ya. Jadi saya nggak kuat. Kalau saya nggak kuat, pedas sekali, saya pakai ini. Nyam, nyam, nyam. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bye.